Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, Saudara, Bupati Kepahyang didampingi beberapa OPD dan Forkopimda menghadiri pelantikan Panwascam se-Kabupaten Kepahyang yang berjumlah 24 orang. Setelah melakukan berbagai tahapan perekrutan Panwascam Kabupaten Kepahyang, dari 192 pelamar, sebanyak 24 orang terpilih sebagai anggota Panwascam di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahyang. 24 anggota baru resmi dilantik dan disumpah oleh Rusman Sudarsono, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahyang, di Aula Hotel Puncak Kepahyang. Pelantikan 24 Panwascam dihadiri langsung Bupati Kepahyang, Hidayatullah Syahid, yang menjelaskan perekrutan dilakukan oleh Bawaslu secara transparan, melahirkan orang-orang hebat, dan telah memiliki pengalaman yang dapat dipercayai kinerjanya. Kita berharap Panwascam ini terbentuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tadi itu bersama Bawaslu, kita berikan keadilan pemilu. Jadi kita harapkan benar-benar ini bisa terwujud. Dalam kesempatan itu, Bupati Kepahyang berharap seluruh Panwascam yang sudah dilantik dapat amanah dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diemban, agar apa yang dikerjakan sempurna hasilnya dan menjadikan Kabupaten Kepahyang lebih baik lagi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.